Stok ketersediaan minyak kita, minyak goreng kemasan yang disubsidi pemerintah tengah langka di beberapa wilayah, termasuk di Tangerang Raya. Kepala Bulog Divisi Tangerang, Noli Desianti mengatakan, minyak goreng subsidi pemerintah tersebut, sampai saat ini masih kosong stoknya. Hal ini disampaikan, menyikapi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah pasar di Tangerang Raya. Memang stok ketersediaan minyak kita untuk Bulog Cabang Tangerang saat ini masih kosong, ujar Noli Desianti. Noli menjelaskan, atas kekosongan stok produk minyak kita, pihaknya langsung melakukan pemesanan terhadap produsen di Makassar. Selain itu, pihak Bulog Cabang Tangerang juga tengah berupaya memesan produk minyak goreng subsidi minyak kita ke berbagai produsen lainnya sesuai dengan kuota yang produsen itu miliki. Minyak itu dipesan sebanyak 3 kontainer, kira-kira kapasitasnya 20.000 liter, katanya. Tapi untuk waktu kedatangannya, kami belum tahu kapan, karena kita memang menunggu antrean, terangnya. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!